Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTube. Kembali lagi saya hadir di hadapan sahabat YouTube semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, Minggu tanggal 21 Maret 2021, saya akan coba update kondisi terbaru jalur flyover Jatinangor, underpass Cileunyi, simpang susun Cileunyi, dan juga gerbang tol Cileunyi yang baru. Namun sebelumnya mohon maaf jika kualitas gambar pada video kali ini kurang begitu jernih, dikarenakan suasana sekitaran simpang Cileunyi saat ini masih terselimuti kabut, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 15 menit dan cahaya matahari pun sudah mulai terlihat, namun kabutnya lumayan cukup tebal. Jadi sekali lagi mohon maaf jika kualitas gambarnya kurang begitu memuaskan. Namun insya Allah saya berusaha semaksimal mungkin akan terbang lebih rendah agar terpantau lebih jelas lagi. Seperti itu sahabat YouTube. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu. Hatur nuhun. Oke sahabat YouTube, pantauan pertama kita awali melihat kondisi underpass bagian sebelah timur ya, yang menuju ke arah jalan raya Rancaekek. Kita coba lihat dengan jarak yang lumayan cukup dekat. Nah seperti ini sahabat, sudah nampak terpantau jalur underpass dan dinding kanan dan kiri underpass sudah terlihat lebih rapi lagi, dan juga jalur yang nantinya berbelok ke arah Rancaekek nampak sudah dilakukan pengecoran. Bisa dipantau sahabat ke bawah sana. Wih, mantap ya sahabat, keren. Selanjutnya kita coba lihat jalur flyover Jatinangor yang tepat berada di depan rumah sakit AMC atau di depan SMK Bakti Kencana. Jika dipantau beberapa hari ke belakang, sudah ada dua lubang yang lumayan cukup lebar. Dan seperti apa kondisinya saat ini, kita coba melihat lebih dekat lagi. Nah sahabat YouTube, sudah nampak terpantau ke bawah sana, sepertinya sedang dilakukan pembersihan untuk pilar selanjutnya jalur flyover Jatinangor ini. Wih, mantap sahabat. Baik sahabat YouTube, untuk pantauan selanjutnya kita langsung saja terbang menuju ke arah simpang susun yang berada di belakang pasar sehat Cileunyi sampai menuju ke gerbang tol Cileunyi yang baru yang berada di sebelah selatan gerbang tol Cileunyi saat ini. Makanya sahabat tetap ikuti terus dan simak terus videonya sampai akhir. Sebelum kita terbang menuju ke gerbang tol Cileunyi yang baru, terlebih dahulu kita coba lihat dulu sekeliling inlet underpass dan juga jalur dari simpang susun yang berbelok ke arah kiri yang menuju ke daerah Cibiru atau juga ke arah Jatinangor. Seperti apa kondisinya saat ini? Nah ini dia sahabat YouTube, jalur yang menuju ke arah Cibiru atau ke arah Jatinangor nampak sudah dilakukan pengecoran. Wih, mantap ya sahabat, sudah terlihat jalurnya dan juga inlet underpass terpantau ke bawah sana, sepertinya sudah selesai, dan juga dinding kanan kiri underpass sudah terlihat lebih rapi lagi. Mantap sahabat. Baik sahabat YouTube, mungkin cukup ya pantauan sekitar underpass, dan sekarang langsung kita meluncur menuju ke arah gerbang tol Cileunyi yang baru. Kita pantau dengan ketinggian sekitar 20-25 meter. Let's go.
sambil sahabat menyimak videonya. Sekali lagi jangan lupa dukungannya untuk channel ini. Caranya sangat mudah, cukup klik tombol subscribe, tombol jempolnya, dan dinyalakan notifikasi loncengnya agar setiap ada informasi terbaru atau updatean terbaru dari channel ini, sahabat bisa mengetahuinya. Dan juga agar channel ini kedepannya lebih berkembang lagi. Nah, sahabat YouTube, sudah nampak terlihat gerbang tol Cileunyi dan juga jalur yang menuju ke arah Simpang Susun dari arah Jakarta. Nampak masih berupa tanah di sebelah kanan gerbang tol Cileunyi. Dan dapat saya informasikan juga kondisi arus kendaraan yang masuk dan keluar gerbang tol Cileunyi di pagi hari ini terpantau lengang. Sudah mulai nampak terlihat pintu tol Cileunyi yang baru di ujung sebelah selatan sana yang berwarna putih. Walaupun kondisi suasana sekitaran simpang Cileunyi masih terselimuti kabut, namun saya berusaha semaksimal mungkin mengambil gambar yang tidak mengecewakan. Seperti itu sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, mungkin cukup sekian dulu pantauan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya visualisasikan bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Dan sekali lagi mohon maaf jika kualitas gambarnya tidak memuaskan. Namun insya Allah masih bisa terpantau. Terima kasih sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Dan jika sahabat menyukai video ini, jangan lupa di-share ke sahabat-sahabat yang lainnya agar bisa mengetahuinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.